Terus kemarin kan buat yang ngasih kado udah di briefing ya. Udah semua udah paham kan? Pada mau party 2022. Sukses!
Kalau yang sekarang setengah periode ya offline, setengah periode online. Terus ada beberapa proker-proker baru dan verbalnya tentunya lebih meriah daripada tahun sebelumnya, periode sebelumnya kan. Atas keluarga barunya, atas segala ilmunya, walaupun cuma sebentar kita ada momen bersama ya, tapi kita dari teman-teman sudah merasakan kekeluargaan yang begitu erat dan mungkin belum bisa kita rasakan sebelumnya. Intinya kami mau berterima kasih banyak atas waktu kakak-kakak, atas perhatian kakak-kakak kepada kami. Maaf kita belum bisa banyak membalas untuk kakak-kakak semua. Semoga nanti walaupun kita udah jarang ketemu, komunikasi kita tetap bisa lancar. Biasa yang namanya organisasi apa kayak orang baru terus nanti apa pisah lagi, orang baru pisah lagi. Sebenarnya dia dulu udah kebiasa tapi nggak tahu kenapa setiap pisah tuh mesti mewek aja gitu kayak. Aku minta maaf kalau selama jadi ketua aku masih kurang banget. Aku juga masih banyak belajar, terutama ini. Jadi harusnya itu di masa-masa kayak gini kita benar-benar berteman. Tapi ya gimana ya, namanya juga akan bertemu, akan berpisah.